Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan ringkasan syarah hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis 6, dalil haram dan halal telah jelas, dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabihat, syubhat, samar, tidak jelas halal haramnya, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjaga hal-hal musyabihat, maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan, barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan, hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan, dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh itu baik, dan apabila sekerat daging itu rusak, maka seluruh tubuh itu pun rusak. Ketahuilah, dia itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Status hadis dan takrijnya, sahih. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor 52, 2051, Muslim, nomor 1599, dan selainnya. Kedudukan hadis, tentang kedudukan hadis ini sudah disebutkan pada penjelasan hadis pertama. Pelajaran yang terdapat dalam hadis, termasuk sikap wara, adalah meninggalkan syubhat. Banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram. Menjauhkan perbuatan dosa kecil karena hal tersebut dapat menyeret seseorang kepada perbuatan dosa besar. Memberikan perhatian terhadap masalah hati karena padanya terdapat kebaikan fisik. Baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan pertanda baiknya hati, pertanda ketakwaan seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Menutup pintu terhadap peluang-peluang perbuatan haram serta haramnya sarana dan cara ke arah sana. Hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan persangkaan buruk.